Di Jalan Yosudarso, Kelurahan Tabapingin, tepatnya di depan Kompi Kota Lubuk Linggau, terdapat pedagang buah rambutan Binjai, yakni Pak Alwi. Untuk harga rambutan dijual Rp20.000 per kilogramnya. Rambutan merupakan salah satu jenis buah tropis yang termasuk komoditas unggulan pertanian. Terdapat salah satu pedagang rambutan tepatnya di depan Kompi Kota Lubuk Linggau. Ia menjual jenis rambutan Binjai yang dihasilkan dari Kota Medan. Pedagang rambutan Pak Alwi mengatakan, untuk harga rambutan dijual Rp20.000 per kilogramnya. Dalam sehari, owner pedagang rambutan ini mampu meraup omset hingga ratusan ribu rupiah. Jadi saya lari ke buah dari Binjai, karena jarang, belum ada yang bisa memasukkan kota Lubuk Linggau. Untuk rambutan nih Pak, dari mana Pak aslinya? Ini dari Kota Binjai, di sekitar Kota Binjai, di pedesaan. Medan Pak? Medan, sekitar 1 km dari Kota Medan, 1 jam dari Kota Medan itu. Baik. Ya. Untuk penjualannya nih Pak, Bapak ini mangkal apa keliling nggak Pak? Saya tidak keliling, saya mangkal kalau ada sisa barang. Nah, okay. Sebenarnya barang saya ini begitu datang sudah habis kalau dihutangkan Pak. Baik. Kepada kios-kios ini. Ya. Cuman saya nggak berani lagi, lantaran udah banyak yang nggak bayar sama saya. Baik Pak, untuk rambutan ini Pak, dijual berapa ini Pak per kilo? Saya jual Rp20.000 per kilo. Kembali dirinya menyampaikan harapannya, semoga dalam membawa buah antar kota tanpa mengalami pemalakan di jalan, dan semoga usahanya terus lancar. Begini Pak, kami ini untuk harapan kedepannya kalau bisa di perjalanan ini Pak, sangat sulit bagi kami, banyak sekali yang pemalak-pemalak itu. Sudah tuh kalau di sini boleh dikatakan saya nggak ada kendala, saya kan orang lama. Dari muda saya sudah terjun dibuat selama lebih kurang 35 tahun. Ini bapaknya aslinya alamat di mana Pak? Di Linggau. Asli kita di Kelurahan Muara Enim, Lubuk Linggau Barat 1, Lubuk Linggau. Muhammad Dhani Rahmadi, Silampari TV melaporkan.